Hai. Hai. Wow, lihat ini. Apakah ada kaget? Apakah ada kaget? Kita juga kaget bisa dapat hari ini. Kita udah siap-siap besok ya. Ternyata, oh ternyata guys, kalau kita pick up di event showcase, itu bisa langsung hari ini. Tadi jam 6 sore waktu Korea. Jadi kita udah langsung, set, saya adalah orang kelima guys yang mendapatkan album ini. Gile. Orang kelima di sini, disclaimer adalah di antrian pas pick up di showcase ya. Eh, tapi kan di mana-mana belum ada yang ada ini. Iya Emang showcase sih. yang pertama. Iya Oh iya ya. dong. Oh, oke okay Biarkanlah deh. saya senang. Oh iya. Luar biasa nih NH Kecuali NH yang artis udah ya, yang teman super artis. super buruk ekspres ini berarti. Ini udah apa lagi nih namanya? Oke, jadi kita sini udah lengkap ya. Eh, ini benar nggak ya urutannya? Yeah, Coba. full yang biru itu Full. adalah full, Biru kemudian tua ya? ya yang biru tua, yang biru muda adalah half, terus yang putih itu new. Berarti udah bener nih urutannya ya. Alhamdulillah. Nah, terus ini yang kecil, mini, ini adalah? Weaver's version. Wih, ini yang kemarin kita belum beli ya pas online karena telat dia keluarnya. Biasa, kita sih sudah memprediksikan pasti akan keluar juga. Iya, jadi kita nunggu nanti aja, nggak usah kita buru-buru lah gitu ya. Nah, terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, apa ini? Engine version. Wih, kenapa 7? Karena ada solo jaket, Jaket. pemirsa. Kita mulai dari versi yang mana dulu? Full dulu ya. Ya, full. Oke, Oke, dari ini yang kita ini buka bukan bukan versinya beli unsealed ya. ya. Ah, kita kita beli sih tadi langsung di unsealed. Iya. Eh, keluarin dulu kali ya. Oke, sambil nunggu itu yang inclusionnya dikeluarin. Jadi ini ada berapa lagu? Ada 6 ya. Wow, seperti biasa. Terus yang jadi title songnya yang Bite Me. Terus udah gitu ada lagu lainnya, ada Sacrifice, Eat Me Up. Terus ada, ini apa cara bacanya ya? Chakone. Kakon nggak sih? Itu Chakone. Beethoven katanya. Dari Beethoven atau dari mana? Kok ada? Ya, itu musical ini sih. Musical apa, term gitu. Instrumen. Nggak term. Istilah. Oh, term. Apa tuh artinya, Kak? Chakone istilah artinya adalah continuous variation, usually in triple meter and a major key. Entahlah, pokoknya gitulah. Guys, nggak ada foto kartunya? Hah? Masa sih? Hah? Oh, di sini. Ih, si kakak Jadi dia dia terpisah udah, ngagetin. nggak usah Oh, dipisah-pisah udah. lagi. Oke, Oh, dia kalau begitu. tahu engine paling tidak suka di spoil ya. Iya. Jadi langsung Terima aja. kasih. Ya, Oke. kita sembunyikan di sini. Ya Allah, udah takut tahu dari tadi. Oke. Lanjut tentang lagu sambil Lagunya kita yang flip berikutnya through. ada Faith, Bills, dan Karma. Ini kali ini ringkes-ringkes ya judulnya. Iya, Biasanya panjang gampang kali ini dihafal. ringkes-ringkes. Panjangnya karena tanda kurung kan. Wah, ini konsepnya yang vampire ya, dark gitu ya. Yang di gereja ya. Gereja vampir. Gereja vampir. Sekte. Ini sekte sekte sesat mana atau nih? gimana ini? Aliran sesat. Ini jangan-jangan berikutnya rukiah nih temanya. Kok di rukiah nanti temanya pakai peci, prostat. Nanti mereka jadi prostat. Gantian. Oke, jadi tadi unit, sekarang udah masuk ke yang kedua. Kalau Anda sendiri, kalau dari teaser, suka yang versi mana? Saya sih karena suka yang dark, cenderung dark-dark, jadi sebenarnya ini yang suka. Oh iya, tapi sama loh. Loh. Kok It kita? had been my false belief that my everything Oh. was mine. Oh, jadi punya Oh. siapa sebenarnya? Punya hype lah. Oh iya. Belum dapat hak ciptanya ya. Belum. Oke. Ini sampai album yang ini mereka, oh kayaknya sampai akhir mereka 7 tahun, apakah akan tetap istiqomah dengan konsep Dark Moon ini ya? Vampire? Iya ya, nggak tahu sih. Tapi boom dan lagu aja bisa berubah, ya kan?
Jadi mungkin bisa berubah, kecuali emang kontraknya panjang gitu ya. Oke, kita lihat inclusionnya ada apa aja. Inclusionnya ada. Pertama ada apa? Ada apa ya? Coba sambil dibuka aja. Sambil dibuka. Ah, udah kelihatan. Udah kelihatan. Kayak gini. Oke, jadi ada di sini semuanya ya guys. Tidak akan berceceran. Dan ini tuh tipe yang kayak dimension answer, cuman dia lebih tipis. Dimension answer masih ada sleeve case-nya ya. Ini pokoknya kayak buku biasa deh. Ini kayaknya paling tipis di Argument Hyphen. Dan paling minimalis. Itu adalah yang postcard-nya ya. Betul, postcard-nya. Terus berikutnya lirik poster. Yep. Oh, ini yang foto teaser-nya ya. Foto teaser-nya, dan yang ini adalah liriknya. Eh, tadi kakon udah dibahas belum sih? Tadi kakon tuh apa artinya? Udah. Oh, udah. Nggak denger. Oke, okay, kita lihat yang message card dulu kali ya. Ya, apa sih message-nya? Bukan, message-nya tuh, message-nya gimana caranya? Harus dikerok ya? Kayaknya iya deh, harus dikerok. Ih, males banget. Satu, dua, tiga. Jay lagi! Wow, jangan-jangan ini Jay set. Loh, barengan sama. Kita. Ini baru PC-nya ya. Ya. Satu, dua, tiga. Sonu. Sonu kembali. Tonu dan Jay ini emang. Oh, Sonu dan Jay bener. Ya, kalau kan? Di Korea kan Sonu dan Jay. Terbukti jelas. Oke deh, ini yang versi apa tadi? New. New. Oke, lanjut. Salah, full. Oh, salah. Full guys, full. Full tank ya. I love you full. Next, ini ada yang versi half. Nah, yang half ini mestinya kalau dari teasernya kan warnanya agak kebiru-biruan ya. Warnanya agak kebiru-biruan. Karena underwater kan? Oh iya. Ini yang bikin heboh ya, karena dia pada kebanjiran nih. Apa di Jakarta syutingnya ya? Nah, ini bikin geger alam TikTok. Alam TikTok. Loh, NH punya TikTok emang? Nggak punya ya? Enggak sih, denger-denger aja. Kita shorts aja masih mencoba. Wah, dia dirantai. Wah, ini konsepnya sebenarnya dark ya. Cuman karena background-nya juga dark gitu. Jadi kayak terlalu, apa ya, kurang kontras ya. Kalau yang tadi full kan kelihatannya kontras. Jadi pas dilihat tuh kayak enak gitu. Apa sih? Apa sih? Ini kan kontras sama bajunya putih. Oh, karena pakai bajunya putih, makanya mereka. Mungkin sebenarnya maksudnya ini tuh kayak lebih monoton enggak sih? Enggak juga. Iya. Tapi ini kalau ngomong-ngomong konsepnya apa hubungannya dengan ininya ya? Dengan lagu-lagunya ada enggak ya? Kayaknya sih mungkin ada ya, kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia perteorian pasti mengerti ya. Cuman kita katanya sih, kata-katanya ya yang saya dengar-dengar sekelibat ini kan masih berhubungan sama yang pas dilema. Dia itu kan ada yang tentang apa, Odysseus itu kan. Itu kan tentang kapal tenggelam. Oh gitu. Iya, cuman itu hubungan jelasnya seperti apa, mohon maaf, jangan tanyakan kami. Kita bukan ini akun teori ya. Kita sudah berusaha mencoba akun prediksi. Prediksi gagal terus. Gagal maning. Nggak bisa memang, nggak jago. Oke, okay, next. Lanjut. Aduh, ke inclusion. Inclusion yang sudah disponsori oleh Belief dengan kerahasiaannya. Oke, okay, ini sama ya lirik posternya. Jadi, tapi gambarnya beda kan? Yang beda. Gambar, poster, liriknya mah sama ya. Sama. Ini dia yang horizontal. By the way, yang tadi nggak ada bookmark. Bookmark? Oh iya ya? Oh iya benar. Iya benar. Warna hitam soalnya bookmarknya ya. Enggak, biru tua. Oh, biru tua itu ya. Navy. I believe I could protect you if I had the power, yang kita baca satu-satu itu. Oh, ini tuh kayak gini nih, bolong gini. Jadi dicantol ke bukunya gitu caranya. Oke. Eh,
Ternyata tadi belum semuanya, guys. Masih ada ini nih, tatu. Oh Ini iya, apa? stiker. Stiker. Gimana sih ini unboxernya? Sama ada QR card ya. QR code. Udah fokusnya ke PC aja sih ini, Iya nih, dasar. ya ampun, begitu udah ada, yang penting ada PC udah senang. Ya penting ya PC. Udah nggak, kalau nggak ada PC kan heboh ya. Iya. Kayak hal biasa waktu yang manifesto. Oke. Okay. Balik lagi ke si lirik itu tadi udah ya, udah diliatin gambarnya. Sekarang ke postcard. Oh bukan, Oh, masih ini ini. stiker dulu. Stikernya Stikernya masih sama, sama, sama iya. persis. Karena semua tiga Oke. versi itu hanya ada satu jenis stiker. Okay. Bookmarknya berbeda ya. Warna dan Dia. tulisannya yang beda. Dia nggak bisa ngambil. Ah, nih, ini tuh lebih muda gitu. Terus tulisannya juga beda. Nah, terus postcard ya. Ya, dapat siapa? Satu, dua. Tuh. Ini beneran postcard loh, ada soalnya buat nulisnya. Oh iya. Oke. Kirim dong ke Satu. sini. Iya bisa juga ya. Satu, dua. Dua, tiga. Niki, our son. Our We miss son. Kembali you. lagi dia. Udah lama banget ya dia Oh, nggak ada oh. di kehidupan NHNH. Kehidupan. Yang ini QR code ya. Terus sekarang message card lagi yang nggak Ya. tahu message-nya apa. Satu, dua. Wih, sonu lagi. Lucu, hatu-hatu. Oh, jadi message card ini kan kayak yang bukan selfie-nya gitu ya. Tapi ternyata bukan yang konsep juga Bukan karena konsep. Gaya karena bebas kayak berarti. betul kayak bebas. Kayak manifesto sebenarnya jatuhnya ya. Sekarang Terus ini photocard-nya. bahannya juga sama kayaknya. Glossy dua-duanya ya. Satu. Oh, ininya ini foil. Ini teralihkan dulu nih, guys. Satu, dua. Juga. Wah, ini pocket. Oh, ini magnet line. Dia datang magnet lain di half, half magnet. Oh, half magnet dia karena sudah beranjak dewasa semuanya. Oke, lanjut ke versi apa? Kita ke new. New. Kalau new ini bahasa apa nih? New is, ya enggak lah. Oh, ini tuh kayaknya temanya ya, you and I are connected through blood. Cuman tuh saya mikirnya maksudnya apa? Ini saudara. Kan melalui darah saudara kan guys? Oh iya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara? Apa-apa gimana gitu Tuh, maksudnya? ini kan backgroundnya juga gelap kan? Dia tuh gelap Tapi? merah, kalau yang tadi kan gelap biru. Makanya saya lebih suka yang full, karena dia kontrasnya bagus. Kontras tuh gimana sih? Ini kan kontras juga. Terang maksudnya. Oh, ini gelap pisan, terlalu gelap Terlalu gitu. Jadi gelap. kayak kayak nggak ada backgroundnya gitu. Jadinya kan kegantengannya kurang jelas terlihat. Harus disenterin ya, gelap soalnya. Mungkin belum bayar listrik. Kena ini krisis Kenapa? energi kayaknya. Oke, okay, krisis energi. Jadi cuma satu Heaternya yang nggak bisa terang. nyala. Aduh, aduh. Oh, ini ada yang zoom juga. Kali ini Iya. tumben ya, nggak ada yang konsep yang bright ya. Biasanya kan suka ada Oh satu iya tuh konsep benar. bright, ini semuanya konsep dark ya. Dark semua karena dark blood. Dan itu dong, ini kayaknya sesuai Aduh. dengan lagunya kan. Lagunya kayak udah kelihatan Bite me. dewasa nggak sih? Oh, yang Bite Me itu. Iya. Ininya juga koreonya. Koreonya, terus tumben Koreonya seperti Korea. Eh, Ada ini, Korea. ada back Dancer. background dancer. Background, backup Back dancer. dancer. Kok Eh, nggak background? boleh katanya bukan makeup dancer, mereka adalah dancer, bukan Oh, I makeup. see. Oke. Sejak sejak seupas menta. Seupas ya, men, Pak. Oh, nanti ada seupa dua loh. Eh, iya loh. Jangan-jangan udah kelihatan Sonu. Halo Sonu. Halo, emang Sonu nih. menghampiri kita terus karena kita di Korea. Itu yang photocard ya? Kampungnya Sonu. Ya, yang photocardnya. Lucu ya dia Kampung sama putri. bunganya. Sekarang yang ini aja langsung dah ya. Ya. Satu, dua. Niki Niki lagi. Apakah lagi. ini Jongwon dengan makna lain? Songhun, hampir Songhun. saya bilang Jongwon. Oh, Songhun ternyata. Songhun. Wow, yang tidak datang malah Jack. Oh my God. Oh my God. Dan Hisa, kalau Hisa kan udah biasa Hiseng, lah ya. Hiseng udah biasa. Kan dia abang toyibnya kita ya. Dia tuh Abang Hiseng toyibnya toyib kita kan. Hiseng. Hiseng toyib kalau buat
kita ya buat guys. NH-NH tuh ya, Hiseng Bin Reject Toyib. nih yang kayaknya ngambek kita kita Karena ini kita kita males terus dia datang. Kita males. Kita bukan males Jack, cuma kita ingin mengasih kesempatan sama yang lain, iya. Terutama Hiseng ya. Coba tuh Hiseng Bin Toyib nih. Hiseng Bin Toyib. Ini okay. udah ini soalnya ya, udah fix ini untuk yang regular version Hiseng nggak datang, Jack nggak datang ya. Jadi yes. itu. Okay. Jadi mari kita cari di engine version. Kalau engine version photocard-nya pasti sesuai dengan itunya apa enggak sih? Kayaknya pasti deh. Kayaknya kayak si yang Jepangnya deh. Jadi dapat sesuai dengan yang belum pasti jacket adalah. Ya. Ya, yang belum pasti adalah apakah ini set? Karena kita buka dulu deh ini siapa yang pertama ya. Satu, dua. Jee, tara. Jadi baru di baru tahunya kalau kertasnya dibuka. Aduh, ber ini semua. Oh ini loh yang kemarin. Apa itu? Bite me. Iya, yang bentuknya aneh. Karena dia potongan dari lagunya. Ini postcardnya kayaknya udah pasti ya kalau ininya siapa. Ini jadi sininya juga foiled di belakangnya. Ininya sama semua. Ini ada lumayan nih. Oh, ini foto booknya J doang ya? Full iya J doang. Oh, iya ada tulisan tangannya. Oh, baru nih ya konsepnya ya ada tulisan tangan. Enggak ini. Oh, maksudnya ada tulisan tangannya. Heeh. Iya. Tuh ini tuh gabungan ketiganya guys. Oh tapi ada satu foto grup. Oh ini yang ada apa ini bite mark. Oh benar ini gabungan ketiganya. Tapi ketiga cuma J doang. Reguler. Ini J kita lihat apakah fotokartnya pasti J. Ini QR code ya. Ya. Langsung dua-duanya aja ya. Ya langsung dua. Satu, dua. Oh iya benar dapetnya oh. J-set. Jadi ini mungkin yang bite mark yang satu lagi konsep yang konsep foto itu satu half atau new satu kali versi. Ya. Oh tapi postcardnya kan half. Berarti mungkin yang satu lagi yang new kali ya photocardnya. Gitu. Jadi tidak ada konsep baru kecuali si bite mark ini ya. Oke kita sudah menemukan J. Ya. Kita butuh 6 lagi. Ini kita singkirkan. By the way ini enak loh. Kayak foil perak, terus ada teksturnya. Okay, lanjut. Lanjut, next member. Siapa dia? Satu. Dua. Tiga. Nikki! Yeay, ini sama semua ya si CD-nya. Ayo ngomongin apa lagi? Oh, Nikki. Ini bahasa Korea, ini bahasa Jepang. Wow. Oh udah langsung ada bite me ini sama cuma ada satu soalnya memang. Oh kita dapet yang full juga. Oh ini oh ini J konsepnya loh lah. Oh berarti random loh random. Kocak malah si konsepnya yang random lah ininya Nikki oh ini iya salah betul, apa betul, gimana betul. Sih jadi kalau oh, yang iya. Photocard itu satu dari dua, jadi memang dari setiap konsepnya kayaknya satu dari setiap member itu satu pilihannya cuma dua gitu. Tapi kalau konsep foto tuh ditulisnya satu dari tujuh. Oh, jadi konsep fotonya random satu dari tujuh. Kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa sih belief? Bikin repot aja. Bukan bikin repot, itu adalah suatu upaya agar kita membeli album lebih banyak dalam rangka melengkapi PC. Tapi ini berarti kalau beli di toko pun gak kelihatan ya guys, justru. Oke, jadi ini J konsepnya udah dua nih. Dan kita dapat yang selkanya yang full version dua-duanya ya. Kita buka yang Nikki. Lanjut. J udah, Nikki udah. Siapa yang ketiga ya? Ini satu. Menurut saya ini Jack. Jack, oke. Jack. Bener banget. Kok bisa?
Ya, langsung kayak merasakan ini ada Jack energi nih Ini kayaknya. aura-aura Jack ya. Oh. Apakah Jack pakai bahasa Inggris? Yes, betul sekali. Oh. I love my fans so much. Oh, Oh, we we love you love you too. too. Sama lagi. Oh, jadi kayak mungkin oh, Song Hun. Wah, konsepnya Song Hun. Ininya Jack. Oh Dan iya Jack pasti yang ya. full juga. Oh. Ada apa dengan konsep full? Karena kita paling suka kali ya dikasih Oh iya jadinya. benar, mungkin itu ya. Baik, baik. Terima kasih. Ini tuh fotonya sama kayak ininya gak sih? Sama Oh, kayak beda-beda. covernya. Covernya. Beda-beda. Oke, udah selesai ya. Selanjutnya siapa kira-kira? Bang Menurut Toib saya nggak? Sonu. Oh, Sonu. Belum Bang Toib. Enggak, Bang Toib kayak terakhir deh muncul ya. Oh ya? Kita lihat ya. Apakah Sonu? Ih, bener saya Bang Toib. Sudah waktunya Bang Toib Kalau ini muncul. berarti kita pasti dapat ya, paling nggak satu berarti ini hiseng nih ya. Ini Iya, kalau kalau bener. nggak dapat aneh. Kalau nggak dapet aneh nih. Iya. Langsung aja ya, buka Ya. ketika di tempatnya aja. Nggak Iya. usah sosok rahasia lah ya. Iya, langsung aja lah. Durasi, durasi. Oh. Ih, ada Horang He. Siapa nih yang Horang He? Hisung dan Dan Sonho. Sono berarti, eh enggak ya, Oh tadi bener, bilang apa? Oh iya, eh Sono kan tadi iya bilangnya. bener, Anda bilang Sonho, tapi Sonho-nya bukan di cover, tapi di foto PC. Kak. Iya, ini kok Oh. semuanya full? Eh, gile ya berarti si Hiseng berarti emang Gak suka susah sama ya kita. kalau random ya. Susah susah mampir. Sudah mampir. Sudah mampir. Oke, lanjut. Mungkin ini baru Sonu nih. Gak tahu lah saya Song Hun. Oh Betul. bener, wah. Ini karena saya ngambil kan, jadi Kebalik, saya tahu kebalik. nih. Kebalik. Balik kan. Ini kalau ini bahasa apa? Oh, Korea, dua-duanya. Korea, dua-duanya dong. Kan dia Korean member. Pure Korean Korean member. member. Pure Korean, buka. Pure blood dia. The pure blood Korean. Hiseng sama Song Hun juga. Iya juga. Ini. Woi, Wow, Niki. Niki. Oh, ya kita kan Sonu udah dapet. Berarti kita tuh yang belum Hiseng, Jongwon, sama Jack. Hiseng udah biasa, Jongwon udah biasa, Jack luar biasa ini. Ada apa? Ini Jackie, tapi bagus ya eh konsep yang Jackie, ini. Suka deh. bagus. Kayak ya memang vampire gitu. Di apa ya? Di hayati menjadi vampire-nya tuh. Oke, next siapa? Kayaknya si Song Hun deh. Ya, sama. Jongwon. Jongwon, Kita salah nggak bu kita nggak boleh sama, ini. kita harus berantem. Apakah versi yang full lagi? Apa semuanya full ya? Jadi nggak tahu ya, karena sama semua. Apakah dijawab oleh Jongwon? Eh, masih full juga. Eh, itu siapa? Hiseng? Akhirnya Bang Toib Bang Toib dengan siapa itu? pulang. Jongwon lah ya pasti Jongwon, gimana ya sih? pasti Jongwon gimana sih? Udah berapa menit masih belum juga. Cun in, belum cun in. Udah makan nih padahal nih. Aduh gimana nih? Padahal nggak nanjak loh jalannya. Oh, sorry. Guys, ini jalannya cuma preview-preview. 700 langkah saya mah. Preview nanti kita akan ada vlog. Vlog untuk ke, ini kita beli di mana? Di showcase. Jadi ada vlog showcase. Okay. Nantikan, selain video unboxing, ada video vlog. Iya, emang kita nonton showcase? Lihat di videonya. Oke, lanjut. Berarti ini Song Hun ya. Berarti saya seuzon sama mas-masnya. Karena soalnya tadi tadi dikira tuh, nggak dapet tujuh-tujuhnya ya. Satu, oh, karena masnya kayak bercanda ngambilnya. Bercanda. Gimana? Ayo. Serius. Ya gitu ayo, kan. ini Ayo. bukan. Yang mana ya? Pilih yang Dia kayak mana ya? ngasal gitu, Gitu. guys. Kan jadi Oh. saya khawatir dia beneran apa enggak all member. Taunya mungkin udah beda kali ya. Song Hun ya iyalah. Oh, Ah. Song Hun, Song Hun, Hun. Tonghun Jadi yang enggak set. dapat tuh Jongwon Jack. Ya, Jackie. Jack beneran ngambek nih. Jack beneran ngambek. Jackie.
CD-nya lengkap full semua. Apa emang full semua ya? Nggak tahu deh, ntar kita lihat dah. Yang dari Weverse ya, semoga aja beda ya. Jangan-jangan emang kayak gini, tapi beda pose. Bisa jadi, cuman kita nggak tahu karena ini baru hari pertama. Cie. Yeah. Orang kelima. Orang kelima nih. Oke, kita satu lagi guys. Lupa. Oh, Weverse Verse. Weverse, yeah. Jangan lupakan. Ada mana apa ya? Di udah dalam kumpuk. Weverse version? Coba dilihat. Coba diterangkan. Mana ya? Oh, ini. Weverse-nya mana ya? Ketumpuk lagi. Weverse. Jadi ini kalau mau Weverse version bisa beli, kalau di Weverse-nya bisa sampai 40 ya. Mungkin karena dia ringan kali ya, jadi tuh gak nyampe sekilo gitu loh. Ya kan? Mungkin. Jadi akan dapet outbox MV Photo Card A 1 dari 7, MV Photo Card B 1 dari 7, konsep photo card set ya, jadi karena set berarti langsung dapet 7 member. Tapi QR code-nya yang ada 3 versi. Hah, 3 versi? Tapi iya. Grup kali ya? 3 Nggak. Versi itu. 3 versi kayak huh? Ini, kayak apa namanya? Kayak bookmark. Kayak bookmark tulisan oh, doang. Oh, grup ding, bener ding, baliknya grup. Bacanya salah. Belum nyampe, belum ke-scroll. Belum ke-scroll, oke okay deh. Iya. Padahal udah kasih lecture loh buat sobat NHH kita. Oh iya. Kan belum ada Weverse belum version. Belum ada waktu itu. Jadi wajar dong. Wajar dong. Oke. Okay. This mark on the neck is a sign of our destiny. Oke, okay, kita lihat ya. Ini apa? So? Itu yang MV photocard A. A. Ya. Oh, yang pakai pearl. Yang mereka di spoilernya bilang... kostumnya berat katanya. Iya, iya berat ya. Isinya ya Allah, batu mutiara semua. Oke, okay, next. Ini ya, bukan dari Engine Version. Oke, okay, next. Ini yang kedua. B berarti. dia ini enggak terima. Terima dia bilang bentoib. Ini pakai hoodie loh. Ini yang dari, emang MV-nya ada yang pakai hoodie ya? Nggak inget. Iya, kayaknya semuanya dark gitu ya. Oke, okay, tadi dapet ini. Oh, ini yang konsepnya. Ya, ini yang konsepnya versi new. Ini kayak... Belakangnya sama semua ya? Nggak, oh beda ya sama solo Jack ya. Beda. Kalau yang solo Jack kan soalnya yang bite mark. Ini mungkin yang apa semikolon ini bite mark kali ya maksudnya? Mungkin. Ini nih foto grupnya. Ini yang ada QR ya, code-nya. QR oh, iya. Oh, ini bahannya beda ya. Kalau yang grup ini kertas bahannya beneran kertas. Kertas tulis gitu loh, guys. Kayak kertas QR code. Iya, benar. Pinter banget sih. Kayak gini persis. Ya karena memang kertas QR code ya. Nanti ada ininya nih. Iya, akhirnya dapat grup lagi ya. Udah lama loh. Cuman gak sukanya kalau grup tuh ini loh, miring dia. Karena gak cukup bertujuh. Oke, ini lucu deh. Yang ini bagus banget. Di mana dia? Di Poland ya, di Polandia. Di Polandia. Oke, okay, kita rekap. Jadi full kita dapat Sonu sama Jay. Iya. Terus half Jongwon sama Sonu. New Sonu Nikki. Terus untuk yang apa ini? Engine version. Konsepnya kita ada 5 member kurang Jack sama Jongwon. Ini kita lengkap. Ya, karena pasti lengkap. Karena kita beli yang set ya, guys. Itulah kenapa kita beli yang set. Jadi nggak ada yang duplikat. Mm-mm. Terus ini kita Weverse version yang randomnya dapat Sonu yang MVA sama Hiseung. Ininya lengkap, semua dapat ya. Mm-mm. Sama ini satu dari tiga ya. Yang grup. Satu dari tiga kita dapat yang half. Full. Ya? Full. Oh full, karena ini yang half. Iya. Yeah. Oke okay, guys, bagaimana menurut kalian dengan album ini secara lagunya? Apakah kalian suka track yang nomor berapa?
Terus juga dari semua versinya ini kalian lebih suka yang mana versinya? Komen di bawah ya. Iya, Komen di bawah. komen-komen. Komen-komen. Nanti kita balesin ya. Kalau kita tadi apa sukanya full ya. Dan apakah berhenti di sini maksudnya? Tentu tidak. Bukan NHN namanya kalau cuma Cuma satu satu set. set, kita masih lebih dari satu set. Jadi ditunggu berikutnya. Siapa Yang yang terbang terbang? siapa? Hiseng dong Bang Toib. Dia udah Eh nggak pernah sama lagi. terbang. Bang Toib, Bang Toib. Makanya pulang Bang. Akhirnya ini beneran ya, pulang juga Bye-bye. kan?